Pemirsa, sebuah truk terguling terbalik di Jalan Raya Aji Barang Kabupaten Banyumas karena diduga hilang kendali akibat ban belakang pecah. Truk bernomor polisi B9868, muatan minyak goreng kemasan dan gula pasir terguling hingga terbalik di Jalan Raya Munggang Sari Aji Barang Kabupaten Banyumas. Penyebab kecelakaan diduga akibat ban belakang kanan pecah saat melaju kencang dengan muatan penuh hingga hilang kendali dan terguling terbalik. Kanit Laka Lantas Polresta Banyumas AKPR Manggala menjelaskan kecelakaan tersebut bermula saat truk melaju dari arah timur ke barat. Namun tiba-tiba ban belakang sebelah kanan truk tersebut pecah hingga hilang kendali. Truk tersebut pun terguling hingga terbalik di jalan raya. Akibat kejadian tersebut, sopir truk dan kernetnya hanya mengalami luka-luka terbentur kabin truk. Sementara kondisi truk mengalami kerusakan, kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas guna dilakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Untuk korban? Untuk korban sendiri nihil, korban jiwa dan korban luka nihil. Sampai tidak ada korban. Ini bawa muatan apa tuh? Sementara yang kita amati truk tersebut membawa muatan gula dan minyak. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur penghubung Aji Barang Banyumas menuju Bumiayu Brebes sempat mengalami kemacetan. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.